Salam LBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkanlah saya atas nama Ketua Lembaga Bantuan Hukum Civil and Criminal Law Republic of Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Di samping kanan saya, Ketua Tim Penasehat Lembaga Bantuan Hukum Civil and Criminal Law Republic of Indonesia Provinsi Kalimantan Utara atas nama Bapak Haji Muhammad Sulaiman Aka. Kami mempunyai program ke depan untuk masyarakat yang membutuhkan, khususnya pendampingan hukum. Dalam hal ini masyarakat yang susah maupun masyarakat yang kecil. Apabila masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan dan sekitarnya, membutuhkan perlindungan hukum dan pendampingan hukum, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Civil and Criminal Law Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara bersedia membantu dengan persyaratan satu, masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum wajib mempunyai surat keterangan tidak mampu dari RT setempat, lurah setempat maupun camat. Insya Allah kami akan bersedia membantu masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Utara. Demikian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LBH.